Informasi lain, saudara, media sosial belakangan ramai membahas video amatir seekor singa yang menabrak mobil. Peristiwa ini terjadi di Taman Safari 2 Prigen Pasuruan, Jawa Timur. Taman Safari menyatakan singa yang menabrak kini dalam keadaan sehat. Bukan ditabrak kendaraan lain, tapi gimana rasanya kalau ditabrak singa besar? Inilah yang dialami pengunjung Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi pada akhir Januari lalu, tapi baru beredar luas di media sosial belakangan ini. Hantaman keras seekor singa yang berkelahi ini bahkan hingga memecahkan plastik nikel lampu belakang mobil. Pihak Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan menyatakan insiden terjadi karena dua singa jantan sedang berproses alamiah untuk memperebutkan pengaruh di habitatnya. Untuk singa kita, baik Debo maupun Franz, dalam kondisi yang baik-baik saja. Setelah kita lakukan observasi, tidak ada luka serius di tubuh mereka berdua. Di belakang kita ini ada si Debo bersama para betinanya, ya. Karena memang Debo yang memenangkan pertandingan kemarin, ya, dalam rangka memperebutkan betina dan menjadikan alfa dominan di kawasan ini. Untuk Franz sendiri, dia ada di lokasi jauh di sebelah sana, karena dia kalah, kemudian dia menjauh dari kelompoknya. Sementara biaya kerusakan pengunjung telah ditanggung asuransi tiket masuk. Untuk menghindari insiden serupa, pihak Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan mengimbau kepada pengunjung untuk tetap waspada dan mentaati peraturan yang berlaku. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.